Oke, ketemu lagi dengan saya pada channel Yudi Animasi. Dalam video kali ini saya akan mengganti pot bahan bonsai anting putri. Ini adalah saya lakukan penyemburan di dalam pot biasa, namun di dalam pot tersebut banyak stekan-stekan yang saya tancapin. Ini ada jenis Hokianti, mungkin akan saya zoom. Hokianti yang buah, ini buahnya walaupun hasil stekan namun bisa cepat berbuah. Ini contohnya batang bagian tengah, jadi bukan pucuk. Ini juga batang bagian tengah, dan ini batang pucuk, jadi dia akan terus memanjang. Jadi kalau stek di bagian atas bisa jadi pohon. Namun jika stekannya di bagian tengah, batang utama itu akan lambat pertumbuhannya, jadi dia akan memanjang cabang-cabangnya saja. Contoh seperti ini. Stekan sancang di pucuk, jadi dia akan terus memanjang nih, jadi pohon seperti ini. Ini juga ada, ini bukan stekan, sepertinya ini tumbuh dari biji pohon kapuk. Dan ini juga stekan dari pucuk, jadi dia akan terus memanjang, atau stekan di batang atas, jadi tidak ada pemotongan batang utama, itu akan terus memanjang, jadi bisa dijadikan bibit atau untuk dijadikan pohon. Dan kali ini saya akan membongkar bahan anting putrinya yang saya tanam di dalam pot ini, namun di sekelilingnya saya tancap-tancapin stekan Hokianti dan sancang. Jadi stekan itu tidak harus dengan media khusus, di pot yang kosong saya langsung tancap-tancapin saja. Ini langsung saja saya akan membongkar anting putri yang di tengah ini. Saya akan mengganti pot jadi lebih mudah mengatur cabang nanti kalau di sini sudah terlalu padat, karena sayang ini kalau dibongkar stekannya. Dan memang ini akan saya pindahkan ke dalam pot keramik, jadi saya akan membongkarnya. Ini sudah diprogram akan jadi sudah pendek. Saya akan menggunakan pot keramik ceper seperti ini, dan karena lubangnya juga agak besar, jadi saya tutupi dulu menggunakan kawat. Ini setelah saya berikan kawat, ini ada seperti ini. Untuk pengikatan, dan kebetulan potnya juga ada lubang untuk kawat, jadi bisa kita pasang kawat untuk pengikatan.
peningkatan. Dan di media saya memberikan ikan bakar. Ini campur kompos dan pupuk kandang yang biasanya dijual di tukang tanaman. Ini karena media terlalu ceper dan media sedikit, solusinya potnya sekaligus ditanam, ke dalam pot lain. Tutupi semua. Fungsi sekaligus ditanam dengan pot yaitu agar akar bisa keluar dari lubang pot, juga bisa berkembang di atas media yang di atas pot ceper tadi. Jadi akar juga bisa berkembang dari atas, dan batang ini juga tertutupi agar lembab. Ini proses untuk pemindahan ke dalam pot mini atau pot yang sangat ceper. Jadi ini menggunakan media bantu, bisa diletakkan saja di atas media. Letakkan di atas media, akar hanya keluar dari lubang pot. Jika ditanam sekaligus dengan pot, akar bisa berkembang dari atas pot keramik tadi. Inilah hasilnya, mengganti pot bahan anti putri koleksi channel Yudi Animasi.